Nomor 6. Persamaan kuadrat mempunyai akar berkebalikan. Apa yang disebut dengan berkebalikan? Berarti X2 itu sama dengan 1 per X1. Ini berkebalikan. Misalnya berlawanan gitu, berarti ini X2 sama dengan min X1. Nah, ini berlawanan. Ya, ini lawan. Kalau berkebalikan itu seperti ini. Ya. Kita kalau memiliki persamaan kuadrat, ya, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, ya, X1 kali X2 adalah C per A, dan X1 tambah X2 adalah min B per A. Nah, ini akarnya berkebalikan. Jadi, karena X2 itu adalah 1 per X1, maka X1 dikali 1 per X1 sama dengan C per A. Yang jadi C adalah 3A, ini C. Ini C, A-nya 1. A sama dengan 1. Jadi ini 3A per 1. Ya. Nah, X1 per X1 itu 1. 1 sama dengan ya, 3A per 1. 3A ya, per 1 ya, tetap 3A. Nah, maka A sama dengan, perkalian silang ke sini ya, 1 per 3. Yang tanyakan nilai A, oh berarti sudah ketemu ya, A-nya adalah 1 per 3. Jawaban yang benar adalah yang D. Baik, ini pembahasan untuk nomor 6.